Kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini diperkenankan untuk mengenalkan satu rumah sakit Marai Hospital yang baru lahir di Dumai. Rumah sakit ini adalah salah satu solusi karena kami, papa saya, kakek dan nenek saya lahir di Pangkalan Sesai Purnama. Awalnya kami tidak berpikir akan membuat rumah sakit di sana. Setelah ada jalan tol dan kemudian berbicara sama mama, dan mama hadir, mama bilang begini, kenapa membuat di rumah? Kenapa pilihnya di rumah? Setelah kami jelaskan panjang lebar bersama istri saya Susan, mama bilang kenapa tidak buat saja di rumahnya. Kakek Nuran Kamu lahirnya asalnya dari sana. Dan kemudian kami berdua melakukan studi banding di sini tadi yang kami buat awal itu setelah kami menyelesaikan rumah sakit prima di Pekanbaru. Waktu itu saya Dr. Susan dan Dr. Dery bekerja sama Dr. Timur Almarhum dan Kapan Malik melahirkan rumah sakit prima. Kemudian saya didatangi oleh seorang rumah juga mungkin seorang pernah Angelo. Dia ingin membuat rumah sakit itu di sakit mereka. Dan saya ketemu sama Angelo dan teman-teman di hotel. Setelah itu di potensial mereka tidak ada kejelasan, maka mungkin berbicara sama Pak Asai Katerina. Pak Asai menyebutkan kalau yang masalah terminal. Pak Asai ada dua hektar, terus dengan pembicaraan dengan mereka, mereka juga akan bisa memutuskan. Akhirnya saya dengan Susan memilih opsi di tanah yang sekarang kami bangun. Itu adalah karena dari kakek moyang saya. Dan hari ini rumah sakit ini sudah mulai berjalan. Saya sudah dapat kerjasama dengan Pak Pika, ESN, IDP, dan mengusung KLK dan EKOE. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kami diberi kepercayaan untuk bekerjasama dengan IDP atas kebaikan hati dari Pak Ayu dan pengurus KLK itu. Yang bisa saya sampaikan, kami mempunyai alat yang tidak ketinggalan. Kalau untuk rumah, kami punya CT scan 128 slice dari kuatan cermat asli. Dan bisa CT kardiak, CT kardiak itu kita bisa memeriksa jantung dengan kontras. Dan itu kami mempunyai radiologi yang cukup baru dan terdepan. Dia bisa berada di selir dan di tanah. Jadi pasien kalau misalnya dia luka, dia patah, tidak perlu tidak meja radiologi kami. Dia bisa langsung di atas kursi, kita punya cuk, mereka bisa jalan mencari bagian yang sakit. Dan kami karena dekat dengan pabrik, kami punya dua kamar operasi yang mungkin hari ini dengan teknologi yang belum ada di rumah. Kami sudah dingin semua lapis COP dan kami punya sekam. Sekam itu adalah sejenis alat untuk sistem tulang kamar operasi. Dia tidak perlu lagi menghitung hasil ronsen. Jadi meja kami dari karbonat meja operasi, sekam itu akan berjalan alat aman yang apa. Dan dengan sendirinya dokter bisa membuat kaki, membuat tanda di situ akan dioperasi dan misalnya seminimal mungkin luka yang terjadi. Bersama ini kebetulan tadi kami ada rapat dengan lebih kurang 12 dokter spesialis di kampungnya dan dua pemain kaki itu dengan saya terhubung ke klinik karena mama menyampaikan ke saya hari ini mulai masuk bulan 8
ada acara makan-makan sehingga saya memberikan mereka tahu tentang kampung saya. Ini juga pada bulan 8 di sana di Siamen itu adalah hari yang besar berbagi di Dubai. Dan di Dubai juga ada hari-hari itu. Sehingga mereka hari ini datang untuk Kristian adalah seorang dokter jantung pembuluh darah yang sudah cukup banyak mempunyai pasien dari Pekanbaru maupun terutama Bumi. Dan ini di sebelah ini ada dokter Bernard Dodo, itu adalah dokter kandungan Bosni. Mereka berdua adalah alumni dari Universitas Samratulangi Manado. Dokter Bernard saya ajak ke sini. Sementara itu dia adalah satu dokter yang terkenal di Papua. Ini saya ajak, kemudian dia berkenan untuk tinggal di Dubai. Saya ajak beberapa dokter lagi. Dan kami mempunyai dokter bedah-bedah, ada dokter paru, ada dokter penyakit dalam, dan ada dokter laboratorium patologi anatomi, radiologi. Nah, saya merasa ini bisa berkontribusi untuk kesehatan untuk masyarakat Dumai pada umumnya, khususnya kita masyarakat Dumai. Jadi kami akan memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan harapan itu bisa kami hadirkan di sini. Tadi ada pertanyaan bagaimana dengan Malaka. Yang paling dekat dengan Dumai adalah Malaka. Saya punya jadi dokter dan teman-teman sudah 30 tahun. Kami punya kerjasama baik dengan Bantan, Berkau, dan Makota. Kedepan kami mempunyai dokter sisi dengan telemedisi. Seorang pasien dia bisa konsultasi dengan si dokter mendampingi dokter kami. Dan maksudnya dokter di Malaka dan dokter kami akan mendampingi sehingga waktu keluar mereka tidak bisa kembali ke Malaka. Pertama mungkin kita kebijakan misalnya setelah pekerjaan saya menemukan ada penyebabkan pembuluh darah di jantung di atas 70% itu kita hanya melakukan tindakan yang paling minimal pemasangan ring. Nah sebelum dia diputuskan memasang ring, dokter saya bisa memeriksa itu. Lalu di bawah 70% kita cukup terapi dengan obat dan perubahan kebiasaan hidup. Bila di atas 70, pasien akan terganggu dengan aktivitas, gangguan sesak, lemas. Mungkin dokter saya akan menyarankan dengan hasil pemeriksaan di sini harus melakukan pemasangan ring. Sehingga dia begitu terhalangkan. Jadi mudah-mudahan sampai suatu saat kami sudah bisa menghadirkan nama laboratorium untuk pemasangan ring oleh dokter jantung pengalaman istilah kesehatan itu CAT-CAT CAT-CAT laboratorium. Nah kami memulai pengadilan itu dokter saya kami punya alat untuk itu tetapi tentunya yang terbaru untuk saat ini. Nanti fasilitas laporan ini yang paling penting kali ini kami mempunyai 8 tempat tidur ICU. Saya rasa yang paling banyak di Dumai. Di sebuah ICU kami punya 9 tempat tidur untuk perawatan hasil ini. Kemudian kalau perawatan yang lain di samping perawatan emergensi untuk anak dan cucu itu, kita ada perawatan standar yang khusus untuk pasien BPJS ke depan. Kami dalam proses kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Minggu depan kami sudah diterima untuk bekerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Kemenkes Kemenkes Kemenkes. Waktu dan tempat saya mengalihkan ke Pak. Terima kasih. Ini abusan loh karena kami ini yang suatu. Pada tadi ada informasi kalau
mudah-mudahan jangan ya, mudah-mudahan kita kalau ada yang sakit jantung, jadi kita mau biasanya ke Malaysia, Melaka, Pasang Ring lah, Kedaterla. Sekarang informasinya di rumah sakit Dumai memang boleh bisa pasang ring, tapi bisa dia bisa mendeteksi ini perlu pasang ring atau tidak. Jadi kita tak payah butuh biaya waktu kemana-mana lagi, karena Dumai ada. Nah, kita tanya dulu dokter ini benar nggak di Dumai ada. Nah, kita serahkan sama informasi dari dokter ini. Terima kasih dokter dari jantung. Tentu kita
minta informasi dari kita. Nah, ini karena dokter-dokter kita itu berkat jasa dari ketua kita. Mari kita kasih aplaus sama ketua kita, Pak Ayudin lagi. Untuk informasi, kita akan bikin sejenis MOU dari Kementerian Kesehatan dengan Rumah Sakit Marai di hari pertengahan bulan purnama sewaktu kita ada permainan jongguan ya. Nah, betul. Hari dan waktunya akan kita bagi pemberitahuan di kemudian hari. Jadi itu MOU-nya nanti kita akan memberitahu di hari yang pas. Nah, pada hari itulah kita akan membuat MOU antara Kementek dengan Rumah Sakit Narai Tuman. Terakhir ini kita ada satu. Dari tadi kita minta jangan ada yang sakit jantung. Tapi sekali ini kita mudah-mudahan jadi apa? Terutama bagi yang wanita. Kita mendengar satu dokter dari dokter kandungan dokter Haram. Kita minta informasinya untuk akurat mungkin. Terima kasih. Halo, selamat malam. Sebelumnya terima kasih juga kesempatan buat ketua dan sekretaris sudah dikasih waktu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dr. Bernardo. Nama lengkapnya Bernardo Daniel Laurentius, tapi kepanjangan. Jadi kalau disingkat panggil aja Dokter Dodo, tapi jangan pakai L ya, nanti jadi Dodo. Jadi cukup Dokter Dodo aja. Sebelumnya saya dokter kandungan, saya asli orang Medan. Saya ambil spesialisnya dari Unsrat Universitas Samratulangi dari Manado. Sebelum saya sampai di Kota Dumai, tadi dari perkenalan sama bos saya, Dr. Sandra, bahwa saya sebelumnya bertugas di Papua Barat, tepatnya di Kota Manokwari. Jadi karena saya di invite diajak untuk bergabung di Dumai, saya berpikir, wah kalau dari Papua sama di Sumatera, kalau saya pulang kampung sekarang gampang. Kemudiannya jauh, ya kan? Cuma naik pesawat dengan kalau dari Papua, saya bukan naik pesawat terus lewat jalan lagi 4 jam, nunggu bus lagi dan lain-lain. Jadi kalau perjalanan itu satu hari itu kan dari pagi berangkat subuh nyampe rumah di Papua, rumahnya sudah dengan suara ganti-ganti hutan, karena depan semua hutan. Nah, oke, saya memperkenalkan diri, saya dari dokter kandungan kami di Narai Hospital ini cukup canggih ya pandangan saya. Kenapa? Karena USG yang disediakan dari Narai Hospital ini memang USG yang keluaran terbaru dan terupdate. Jadi kalau sekarang itu mungkin yang saya pakainya Koko sama Cici ya, karena kan walaupun ada yang agak sedikit agak lebih senior tapi badannya masih fit, kayak semangatnya jiwanya masih muda. Jadi saya pakainya Koko sama Cici aja semuanya. Jadi kalau untuk pemeriksaan USG yang terbaru itu 4 dimensi di Narai itu udah ada. Jadi udah bisa kelihatan mukanya secara detail, warnanya untuk periksa kehamilan, warnanya juga cukup jelas. Bahkan saya kadang-kadang saking terlalu canggihnya, saya bilang ke pasien tanya ke saya, dok ini USG-nya udah 4 dimensi, bisa lihat apa aja sih dok? Saya bilang udah bisa lihat semuanya. Seperti apa dok? Kalau saya tempel ini, bahkan bisa kelihatan masa depan bayinya. Oh, ini bisa jadi dokter, saking canggihnya. Ya, saking canggih, semuanya sudah bisa kelihatan, itu udah ada. Nah, dan untuk Inare Hospital ini, kita ada 2 kamar operasi, dan itu semua operasi. Saya ulangi, untuk operasi bayi yang mau melahirkan, itu pasti sudah bisa. Dan pasien-pasien yang mungkin dengan kalau misalnya yang cici-cici pernah dengar mungkin yang kayak mio atau kista itu biasa mungkin muncul pada usia yang lebih lanjut, ada juga yang pada usia muda seperti mio itu pun bisa saya deteksi dan bisa saya tangani sampai dengan operasi di Narai Hospital. Jadi kita
jujur nggak kalah canggih dengan tetangga sebelah. Karena di Nare Pasir dengan USG dengan alat penunjang yang cukup canggih dengan dokter spesialis yang sudah disediakan, kami sangat optimis, kami sangat percaya bahwa kami bisa menjadi perpanjangan tangan dari yang di atas untuk bisa menjangkau pokok dan cicipi daripada sampai ke negeri tetangga. Seandainya kalau memang diperlukan kayak tadi Dr. Tandra mengatakan kerjasama dengan rumah sakit di luar, kita juga ada kayaknya di sini bahwa memang itu udah membuat sangat efisien buat pasien. Jadi cepat ditangani, nyaman, langsung kita bisa berkomunikasi dengan dokter luar. Jadi sekali lagi saya sampaikan kalau ada yang masih pengen hamil lagi, ya kalau yang pengen masih pengen hamil lagi, boleh silakan datang konsultasi. Ya, kalau yang sedang hamil, saya sarankan untuk segera konsultasi. Bahkan kita nanti mengobati yang tidak hamil, ya yang tidak hamil. Apakah dia mau masuk menopause bagi perempuannya, cicit-cicit yang sudah kepala umurnya sudah kepala 45 ke atas yang masuk ke kategori menopause, menstruasinya sudah tidak teratur, rasa-rasa kok badan sudah sakit-sakit ini ya, sudah kulit tidak kencang lagi, nah, silakan datang konsultasi, nanti kita terapi dengan terapi hormon biar segar seperti gadis belia ulang. Yang bersorak yang ada langsung. Jadi kita nanti bisa langsung terapi. Pokoknya saya dulu pernah diajari sama dosen saya, singkat cerita sebelum saya cukup, the important thing is how to diagnose, not to cure. Hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita mendiagnosa daripada mengobati. Tanya, kenapa Prof? Karena kalau kamu salah mendiagnosa, pengobatannya pasti salah. Pasti udah salah dari awal. Tapi ketika kamu udah tepat diagnosa, kita langsung bisa cari tahu, oh ini ada step-stepnya. Jadi sekian dan terima kasih. Saya sebenarnya mau ngomong lebih panjang lagi karena tadi sebelumnya udah dikasih makanan yang enak-enak cocok dengan saya. Ya, sekali lagi terima kasih juga untuk hidangannya. Setelah itu saya kembalikan ke Pak Samsudi. Terima kasih untuk dokter dari Medan, pembidang dari Papua. Ini kita berdua ini rezeki untuk besar sudah ada rumah sakit Arabos, ada lagi itu. Jadi mudah-mudahan dari rumah sakit Narau itu bisa membantu kita. Tentu kita ketahui juga di rumah sakit Narau bukan hanya ada dokter tua ini, tapi masih banyak. Kita tunggu tanggal hari permainan Jombang, mungkin mereka akan hadir. Dan kita minta penjelasan atau informasi dari mereka. Mudah-mudahan ini kita bermanfaat untuk kita. Dan memang kalau teman-teman sementara ini ada mau bertanya, silakan tanya. Untuk sementara ini informasi, kalau kita memang ada memerlukan rumah sakit, sementara ini boleh. Sebelum kita menandatangani MOU, boleh mencari teman dari kita, Pak Ulin atau Pak Alcing atau Ayu, karena kita bantu. Oke, kalau memang ada pertanyaan dari teman-teman, silakan kami beri waktu. Terima kasih.
Voilà. 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 Udah satu. Satu. Dua. Kau itu ya betul. Satu, dua, tiga. Nah. Ini kan pada hati. Ada yang mau menutup? Kalau tidak ada, ini dari dokter Pupus dari Medan mau sumbangkan satu lagu untuk kita. Mari kita sambut tangan dia. Selamat malam, ketemu lagi ya. Bu MC, Mas Budi, Bu MC lah. Jadi karena tadi seputar kesehatan, hari ini izinkan saya sebagai adik-adiknya Koko sama Cici untuk sebagai tanda perkenalan saya membawakan sebuah lagu, satu aja.